semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Aku harus bayar hutang nih, bayar hutang. Hutang papaku banyak sekali. Dan aku harus bayar ke Yakuza ini. Hei, kamu, ada bawa uangnya? Udah bawa. Wah, sekarang sudah malam. Sekarang saatnya aku harus istirahat. Aku mau tidur dulu. Tapi sebelumnya, pengen masak mie dulu deh. Makan mie apa ya? Hei kamu, ada apa? Kenapa kalian masuk ke rumahku? Ada apa ini? Aku akan menghajarmu. Apa? Menghajarku? Aku salah apa? Aduh, jangan-jangan hajar aku. Aduh, ini kan paman Yakuza yang tadi. Kenapa malah menghajarku, paman? Sekarang kamu sudah tidak berguna lagi. Apa? Tidak berguna? Maksudnya? Sepertinya Yakuza-Yakuza ini mengkhianatiku. Banyak sekali. Mereka banyak sekali di luar. Gimana ini? Gimana? Aku harus gimana? Ayo, hajar dia. Jangan, paman. Kalian jangan masuk ke rumahku. Ampuni aku. Aku salah apa? Ayo, hajar dia. Hajar semuanya. Aduh, sakit sekali. Tolong aku. Siapapun tolong aku. Aduh. Paman, jangan. Nah, tugas kita sudah selesai nih. Ayo. Kita laporkan sama bos kita. Siap, ayo kita laporkan sama bos kita. Bocah ini sudah kita habisi. Dia sudah tidak bergerak lagi. Iya, dia sudah tidak bergerak lagi. Kakak, ada apa Mio, ada apa? Kakak ada film baru nih kak, film baru. Emangnya film apa Mio? Film Chainsaw Man kak. Mio mau lihat, ayo kak kita nonton sama-sama. Apa sih itu? Aku gak pernah dengar. Chainsaw Man? Animenya terkenal sekali loh kak. Masa kakak gak tahu sih? Yo Mio, aku gak tahu. Habisnya kakak main di park terus sih. Ayo dong kak temani Mio nonton. Kamu nonton aja sendiri Mio. Kenapa kamu ajak-ajak aku? Soalnya Mio takut kalau nonton sendirian kak. Oh kamu, masa gitu aja penakut? Kalau mau nonton ya nonton. Kalau takut gak usah nonton Mio. Tapi kak, mana ada orang yang takut terus mau nonton? Gimana sih? Makanya kakak temani kak. Oh kamu Mio, ayo dong kak seru loh. Jelin udah datang. Jelin mau main. Ayo Jelin, kita main. Ayo ejal Jelin. Kak Uta, kak Mio, Jelin sudah datang. Oh Jelin sudah datang. Yeay, ayo kita main Jelin, main luncuran. Main luncuran. Jelin mau naik. Lengket. Iya, lengket, kena aku. Geser dong Atom, geser. Si Jelin mau main luncuran nih. Jelin, ayo main. Kakak, ayo kita nonton Chainsaw Man, kak. Jelin coba lagi, luncur. Wah Jelin, dari tangga dong Jelin, dari tangga. Dari tangga? Iya, supaya dari atas, kalau dari sana gak bisa dari atas. Oke. Jelin dari tangga sini. Wah, jelu. Wah, ternyata luncurannya muat juga ya buat si Jelin. Iya, luncurannya muat. Nanti kapan-kapan Jelin bisa bawa teman-teman Jelin main luncuran sama-sama di sana. Terus Jelin yang jadi ketuanya. Wah, dengar itu. Si Jelin katanya mau jadi ketua. Wah, keren sekali kamu Jelin. Tapi sebelumnya kamu minum susu dulu ya Jelin, supaya kamu bisa jadi kecil sama-sama dengan kita. Iya, Kak Uta. Habis itu kita main lagi. Kakak, ayo dong kak, kita nonton Chainsaw Man. Aku juga mau nonton Chainsaw Man. Aku juga. Badanku sakit semuanya. Aku ada apa ini? Aku ketiduran ya. Dan tanganku kenapa seperti ini? Seperti gergaji. Apa yang terjadi? Suaraku juga agak berubah. Ada apa ini? Ada apa? Aku baru ingat. Semalam aku diserang sama Yakuza. Mereka mengkhianatiku. Aku lapar sekali nih. Tapi aku gak ada uang. Apakah ada orang yang mau memberikan aku makan? Aku coba mencari makanan dulu. Di situ ada taman. Coba aku lihat. Ada orang di sana. Dan apa itu? Bayi besar. Ada bayi titan di sana. Aneh sekali. Ada bayi sebesar itu. Aku coba lihat situasi di sini dulu. Apakah ada orang yang memberikan aku makanan? Jelin udah siap minum cucu. Wah, lihat itu. Si Jelin mengecil. Wah, Jelin, kamu sudah mengecil. Ya, Kak Uta. Nah, Jelin, kamu sudah jadi kecil nih, Jelin. Sekarang kita mau nonton Chainsaw Man. Kamu mau ikut nggak, Jelin? Chainsaw Man? Iya. Tapi itu ngeli nggak? Katanya sih sedikit-sedikit ngeri. Kamu mau nggak? Jelin gak mau. Jelin main di sini aja, Kakak Uta. Main di sini aja? Iya,
Nanti kalau sudah siap nonton, baru kita main cama-cama ya. Celine main cendili di sini aja. Oh, kamu yakin Celine? Iya, Kak Uta, tak apa-apa. Celine sudah celing main-main di sini. Tapi Celine, tak apa-apa, Kakak Uta, pergi aja. Celine tak apa-apa kok. Gimana nih Mio, gimana? Kakak, kita kan nontonnya sebentar aja, Kak. Nanti kita balik lagi kok, Kak. Oke deh, kalau kalian berdua maunya seperti itu, nanti kita bakal balik ke sini lagi. Kita bakal jemput si Celine. Celine, jangan kemana-mana ya. Iya, Kakak Uta. Itu apa, Mio? Itu seperti Chainsaw Man, Kak. Chainsaw Man? Chainsaw Man kenapa ada di sini? Bukannya kamu bilang itu film? Kepalanya ada gergaji. Tangan kanan dan tangan kirinya juga. Dia seperti monster, Mio. Tapi dia nggak bergerak tuh. Oh, jangan-jangan ini patung. Ini hanya iklan supaya kita bisa nonton filmnya, Mio. Oh, ternyata itu patung ya, Kak? Iya, biasa memang seperti itu. Supaya nanti anak-anak pada lihat terus mau nonton filmnya. Aku kira tadi beneran, ternyata bukan. Mio, tapi sepertinya tadi kepalanya bergerak deh. Hah? Enggak kok, Kak. Enggak, yaudah deh kalau gitu. Ayo, kita nonton. Aku jadi semangat nih mau nonton. Soalnya bentuknya unik sekali, Mio. Kepalanya ada gergaji, tangan kanan dan tangan kirinya juga. Aku juga mau nonton. Wah, hebat sekali. Bayi Titan yang besar itu bisa berubah menjadi kecil. Tapi di sini gak ada makanan. Aku coba tanya sama orang lain aja. Apakah ada orang yang membawa makanan? Itu ada orang. Coba aku tanyakan sama dia. Hei kamu, ada apa? Aku mau makanan nih. Apakah kamu ada makanan untukku? Gak ada makanan. Hah? Gak ada makanan kamu bilang? Kamu apakan aku? Maaf, aku tidak sengaja. Nanti aku akan menyambungkanmu kembali. Sambung. Waduh, gawat. Aku tidak sengaja memotongnya. Aku masih belum terbiasa dengan tubuhku ini. Soalnya kepalaku, tanganku, semuanya gergaji. Ini, ada mobil. Apakah di dalam mobil ini ada makanan? Aku coba ngintip dulu. Ada nggak ya? Sepertinya ada. Aku akan mengambilnya. Aduh, malah terpotong. Gawat. Mobil juga bisa terpotong. Apa yang harus aku lakukan? Wah, kalau semuanya terpotong-potong, gimana caranya aku makan nih? Nanti semua piring-piring juga terpotong. Hei kamu, kasih aku makan dong. Kamu langsung suapkan aku makan. Kamu pakai topeng apa? Jangan deketin aku, pergi sana. Kalau kamu gak mau suapin aku, kamu letakkan aja makanannya di tanganku. Nah, di sini-sini. Ya ampun, malah terpotong dia. Ada anak kecil, dia sedang main sendirian. Ada laba-laba becal, matanya becal kali. Kamu, ayo ikut aku sini. Ikut? Ya, kamu naik ke atasku. Kita akan main sama-sama. Kamu mau gak ikut aku? Ikut laba-laba? Celine gak mau. Nah, aku tangkap kamu. Jangan tangkap Celine. Celine takut sama laba-laba. Laba-labanya warna hitam, becal. Kamu jangan banyak ngomong. Ikut aku. Aku akan masukkan kamu ke dalam sarangku. Lalu kamu akan dimakan sama anak-anakku. Gak mau. Nah, kita sudah siap nonton nih Chainsaw Man. Ternyata filmnya seru sekali, Mio. Seru kan, Kak? Iya, untung kamu ajak aku nonton. Apa itu, Mio? Itu ada mobilnya terbelah dua. Wah, Kakak, jangan-jangan itu karena Chainsaw Man, Kak. Apa? Itu kan hanya film, Mio. Mana mungkin? Ini kebetulan aja. Wah, aneh sekali. Aku jadi ada perasaan gak enak nih. Ayo, kita cepat cari si Celine. Semoga si Celine gak apa-apa, dia baik-baik saja. Kakak, apa itu? Apa itu? Sepertinya itu mirip manusia, tapi... Itu Paman Ayumu, Mio, Paman Ayumu. Badannya tinggal setengah, kakinya gak ada. Apa yang terjadi? Kakak, itu bukan boneka kan, Kak? Bukan, Mio. Dan, Chainsaw Man yang di sini udah gak ada lagi. Chainsaw Man hilang. Celine bukannya tadi main di sini. Celine yang gak ada, Mio. Wah, gawat. Aku jadi khawatir. Celine, kamu di mana, Celine? Celine, jangan sembunyi, Celine. Celine hilang. Coba aku lihat dari atas sini. Celine, wah, gak ada dia, Mio. Kakak cepat sekali, Kak. Bukan seperti itu liatnya. Wah, iya, Kak. Memang gak ada. Si Celine kan besar. Pasti kelihatan dari sini. Kakak, wah, gawat. Pasti tadi terjadi sesuatu di sini, Mio. Ayo, kita cari si Celine sekarang. Wah, di situ ada polisi.
Gimana kalau aku minta tolong sama polisi aja? Semoga polisi mau menolongku. Polisi. Hah? Kamu siapa? Kenapa kamu pakai kostum siang-siang? Ada apa? Aku mau minta makanan nih. Hah? Minta makanan? Boleh? Boleh. Polisi baik sekali. Aku mau minta makan karena aku lapar sekali. Oke. Kalau mau makan, buka dulu kostumnya. Tapi kostum ini, aduh, tidak bisa dibuka. Apa yang kamu lakukan? Aku... Apa? Aduh, wah gawat ini. Aku malah memotong polisi ini, padahal dia baik membantuku. Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Maaf, aku tidak sengaja. Hei, berhenti. Kamu berani memotong polisi, iyo. Maaf, aku tidak sengaja. Aku sudah bilang aku tidak sengaja, Pak Polisi. Berhenti kamu, cepat berhenti. Kalau tidak... Iya, aku sudah berhenti. Ada apa? Aduh, malah kepotong lagi. Kamu berani-beraninya sama aku. Maafkan aku, Pak Polisi, maafkan aku. Aduh, Pak Polisinya malah menunjuk ke arah aku nih. Ayo, kita lapor polisi aja. Itu ada Mio, lihat itu. Kakak, itu Chainsaw Man yang tadi. Chainsaw Man, apa yang kamu lakukan terhadap polisi, Ken? Wah, Mio, ternyata Chainsaw Man yang kita lihat tadi itu hidup, Mio. Aku tidak sengaja. Hah? Tidak sengaja kamu bilang? Jangan-jangan kamu yang menculik baby Celine ya? Apa? Baby yang besar itu ya? Iya. Enggak, aku tidak menculiknya. Tadi aku lihat dia ada di taman. Kamu pergi aja cari ke sana. Dia enggak ada. Kamu jangan bohong. Mio, kalian cepat pergi lapor polisi. Bilang sama polisi ya, polisi Ken di sini dibelah dua, Mio. Iya, Kak. Chainsaw Man, kamu tunggu di sini. Kamu jangan kemana-mana. Polisi akan segera menangkapmu. Dan kamu cepat serahkan baby Celine. Kalau tidak, nanti hukumanmu makin besar. Tapi itu bukan aku. Baby itu bukan aku yang menculiknya. Aku tidak percaya. Lihat itu, polisi kan menunjuk ke arahmu. Tapi aku ini tidak sengaja. Kakak, ayo kita lapor polisi, Kak. Mio, kamu aja sama Atom. Tapi Kak, kakak sendirian di sini. Gak apa-apa, Mio, cepat pergi. Iya, Kak, iya. Ayo, kita segera lapor polisi. Soalnya polisi kan dekat di sini. Polisi yo, gawat. Hah? Polisi yo juga terbelah dua nih. Wah, gimana dong, Atom? Aku takut. Mio juga takut. Mio gak mau terbelah dua. Padahal tadi kita kan baru nonton filmnya, tapi ternyata beneran ada di kota kita. Pokoknya, aku tidak mencuri baby yang kamu bilang. Terserah, kamu percaya atau enggak. Tapi aku kembalikan baby itu. Cepat, Chainsaw Man. Aku akan mengejarmu terus. Terserah kamu. Itu apa? Wah, itu dia babynya. Dan juga ada laba-laba raksasa. Kamu siapa? Kamu jangan ganggu aku. Cepat, pergi dari sini. Wah, kamu sepertinya iblis. Kamu tidak boleh ada di sini. Suka-suka aku dong. Itu baby Celine. Kan sudah aku bilang, bukan aku pelakunya. Dia ternyata pelakunya, iblis. Apa? Iblis? Iblis laba-laba. Celine ditangkap sama iblis. Kak Uta, tolong Celine. Tolong. Chainsaw Man, tolong kalahkan iblis itu dan selamatkan Celine. Soalnya aku gak berani kalau lawan iblis. Baiklah kalau kamu memerlukan bantuanku. Dengan senang hati, aku akan membasmi iblis itu. Iya, soalnya Chainsaw Man yang aku nonton itu kan untuk kalahkan iblis-iblis. Oke, baiklah. Tapi kamu pergi dulu ke tempat yang aman. Jangan terlalu dekat. Iya, baiklah. Kalau gitu aku serahkan Celine sama kamu ya. Iya. Aku mau sembunyi di mana nih, aku bingung. Tapi kalau terlalu jauh aku gak bisa lihat. Kalau di sini terlalu dekat gak ya? Celine, kasihan dia ditangkap sama iblis laba-laba itu. Dan mata iblis itu merah sekali. Kamu cepat pergi dari sini. Ini semua bukan urusanmu. Apa kamu bilang? Bukan urusanku. Sekarang baby Titan itu menjadi urusanku. Karena anak itu tadi minta tolong sama aku. Cepat serahkan baby itu. Gak mau. Baiklah, kamu rasakan ini. Rasakan gergajiku. Aku akan membalasmu. Rasakan ini. Wah. Ayo, Chainsaw Man, hajar. Tapi hati-hati, jangan sampai kena baby Celine. Ya, tenang aja. Kamu, aku akan membalasmu. Ayo, coba balas aku. Babynya lepas. Baby. Baby Celine. Kamu tidak apa-apa, baby Celine. Gak apa-apa, kakak Uta. Wah, syukurlah. Aku ingin menghajar dia tadi. Syukurlah, kamu gak apa-apa, Celine. Tadi aku takut sekali. Ya, kakak Uta. Ayo, kita ke tempat Chainsaw Man itu. Chainsaw Man, terima kasih telah menyelamatkan Celine. Wah,
Syukurlah dia tidak apa-apa kan? Iya, dia tidak apa-apa. Wah, Chainsaw Man, kamu keren sekali. Aku jadi fans berat sama kamu. Jelin juga? Wah, apa? Kamu fans sama aku. Senangnya ada yang mengidolakanku. Iya nih, aku mengidolakanmu. Tadi aku nonton filmmu dan keren sekali. Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang aku pergi dulu ya. Iya, tapi kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Iya, nanti kalau ada iblis, bilang aja lagi sama aku. Aku akan segera datang untuk membantumu. Wah, lihat ini, Celine. Ini iblis laba-laba yang tadi menangkapmu. Iya, Kak Uta. Tadi katanya dia mau bawa Celine ke calangnya. Apa? Ke sarangnya? Wah, kakak, apa ini? Chainsaw Man-nya mana? Oh, Mio, panjang ceritanya. Ternyata Celine diculik sama iblis raksasa ini. Celine tadi mau dibawa ke calangnya kaci makan anak-anaknya. Wah, wah, wah. Untung aja kita berhasil menemukannya sebelum dia memasukkan Celine ke dalam sarangnya, Mio. Untung tidak terlambat ya, kak. Iya nih, untung Chainsaw Man berhasil mengalahkannya juga. Yeay, aku senang sekali. Dan sekarang aku fans banget sama Chainsaw Man. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Yuta, Celine selamat. Celine selamat. Iya nih, Celine selamat. Yeay. Chainsaw Man mana? Chainsaw Man mana? Iya, tadi Chainsaw Man-nya lewat sini. Tapi aku tidak bisa menemukannya lagi. Padahal aku masih mau ngobrol sama dia. Chainsaw Man, kamu di mana?